Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, atau API, sudah merilis terkait kontestan tim Liga 2 yang masih menunggak gaji pemainnya. API berharap para tim yang masih bermasalah segera menyelesaikan permasalahannya sebelum gelaran Liga 2 musim 2023-2024. Kompetisi Liga 2 musim baru rencananya akan bergulir pekan depan, tepatnya pada 10 September mendatang. Menurut API, total 138 pemain dari 9 tim Liga 2 hingga saat ini masih belum melunasi gaji pemainnya. Diperkirakan total kewajiban yang harus dibayar 9 tim tersebut mencapai 5,4 miliar rupiah. Sebelumnya, agar mudah dipahami, ada dua istilah terkait hal ini, yaitu pengadilan hubungan industrial atau disingkat PHI. NDRC yaitu badan arbitrase yang berwenang untuk menangani sengketa antara klub dan pemain. Informasi ini didapat sesuai dengan press release yang disampaikan dari Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. Berikut ini rincian 9 tim yang belum melunasi kewajiban kepada para pemainnya. 1. Gresik United. Sebanyak 27 pemain masih belum menerima pelunasan kewajiban dari Gresik United. Dengan rincian 22 pemain sudah ada putusan dari PHI, sedangkan 5 pemain sudah ada putusan NDRC. 2. Persijap Jepara. Persijap Jepara masih belum melunasi kewajiban satu pemainnya. Sudah ada putusan NDRC jika tunggakan tersebut akan dibayar melalui subsidi dari PT Liga Indonesia Baru. Nantinya subsidi Persijap Jepara dari PT LIB akan langsung dipotong. 3. Kalteng Putra. Sebanyak 19 pemain Kalteng Putra masih belum menerima kewajibannya dari tim Kalteng Putra. Nasib para 19 pemain tersebut kini masih menunggu hasil putusan NDRC karena gugatan baru masuk pada Februari serta Maret kemarin. 4. PSMS Medan. PSMS Medan masih belum menyelesaikan kewajibannya kepada dua pemain. Serupa dengan pemain Kalteng Putra, dua pemain PSMS Medan tersebut masih menunggu putusan dari NDRC. 5. PSPS Riau. Sebanyak 26 pemain PSPS Riau masih belum menerima pelunasan kewajibannya. 24 pemain masih menunggu putusan NDRC, sementara laporan 2 pemain sudah masuk NDRC. 6. Persiraja Banda Aceh. Tim Persiraja saat ini belum melunasi kewajibannya kepada 20 pemain mereka. Status laporan 20 pemain tersebut saat ini sudah masuk NDRC dan masih dalam proses. 7. Semen Padang. Semen Padang masih menyisakan pelunasan kewajibannya kepada satu pemain. Status laporan pemain tersebut saat ini sudah masuk NDRC. 8. Persikap Kabupaten Bandung. 9. PSKC Cimahi. Kasus laporan pemain Persikap dan PSKC Cimahi tidak dapat diproses NDRC karena di kontrak ada klausul. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, maka pemain dan klub sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Para pihak tidak akan membawa permasalahan ini kepada NDRC. Klausul dalam kontrak tersebut jelas merugikan para pemain Persikap dan PSKC Cimahi. Tercatat 16 pemain Persikap dan 26 pemain PSKC Cimahi hingga saat ini masih belum menerima pelunasan gajinya.